Bang Jago. Jago. Benar, Bang Jago. Jago. Di rumah gua ada biang. Waduh. Bang jalan-jalan ke kampung rawa naik metro mini di Sangke Mali. Maksud Abang? Baju Abang boleh jawar semalam pakai rok mini sama legging. Gua kira pohon pisang. Lawan! Seni yang diturunkan oleh leluhur kita orang Betawi dari sejak dahulu hingga kini, dari zaman penjajahan itu udah ada. Jangan cuma tinggal cerita, anak cucu kita tahu tinggal cerita. Kayak sekarang rebana ketimping itu sangat dikhawatirkan, udah makin lama makin sedikit. Inilah kelompok etnis asimilasi dari berbagai budaya Nusantara. Orang Betawi memiliki berbagai corak dan ragam budaya yang berpengaruh ke berbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam hal tata upacara pernikahan. Pada pernikahan masyarakat Betawi dilakukan prosesi buka palang pintu sebelum akad pernikahan. Prosesi ini merupakan serangkaian acara untuk membuka penghalang yang dijaga oleh jago atau jawara. Tradisi ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui lisan. Generasi sebelumnya mengajarkan campuran seni budaya silat, pantun, dan dialek logat Betawi yang humoris untuk mengisi rangkaian acara pernikahan. Sebuah seni tradisi yang menggambarkan perjuangan seorang lelaki untuk meminang pujaan hatinya. Pasang mata, pasang kuping, biar terang, adepin jago sini satu persatu. Suruh ngadepin jago sini satu persatu, Bang. Yang mana, Bang, jagoannya, Bang? Coba, Bang, satu persatu yang mana, Bang? Palang pintu itu adalah satu seni menggambarkan seorang anak muda ingin mendapatkan pujaan hati ketika dia ingin menikah, lalu dipersyaratkan beberapa syarat. Pertama bisa silat, kedua bisa ngaji, karena orang Betawi itu tidak lepas dari ilmu bela diri dan ilmu agama. Jadi palang pintu itu adalah untuk menggambarkan perjuangan seorang laki-laki kepada pujaan hatinya untuk dipinang sebagai teman hidup seumur hidup. Pada saat hari H, persiapan, barulah dihadirkan palang pintu. Kalau sejarah dulu, ada disebut berebut dangdang. Berebut dangdang itu Betawi, seorang jejaka ini pengen ngedapetin pujaan hati, lalu jagoan dari pihak perempuan pakai dangdang tuh. Kalau dia bisa ngerebut tuh dangdang, boleh nikah. Bang Yudi, gimana nih? Lanjutin. Eh, Bang, rumah jago si rumah dulu, Bang, rumah jago belum ada. Pernikahan adat Betawi penuh akan daya tarik seni. Namun, ada kekhawatiran. Tradisi ini kian tergerus dan terancam tak lestari. Walaupun masih ada seniman-seniman Betawi yang masih aktif berkesenian, namun perkembangan kehidupan metropolitan kian mengikis budaya Betawi itu sendiri. Para pesilat itu wajib mempunyai ilmu bela diri yang mumpuni. Mereka digodok dalam latihan dalam satu minggu 1-2 kali. Mereka terus latihan, mereka mempunyai ilmu silat, ilmu bela diri yang mumpuni, baru bisa menguasai semua jurus, baru kita terjunkan di palang pintu ini. Selain itu juga dia harus punya kemampuan untuk mampu berpantun. Dia mempunyai wawasan tentang pantun, dia bisa menguasai medan,
dia menguasai materi, siap untuk menjadi palang pintu, baru kita ikutkan dan kita libatkan dalam suatu resepsi palang pintu itu sendiri. Pulang lagi bang, sekali lagi bang. Generasi muda itu banyak yang senangnya hura-hura, senangnya mau enak tanpa harus capek-capek, itu mereka nggak mau itu. Ini tantangan kita yang paling berat. Jadi kita persuasif, kita bikin sanggar, kita merayu mereka, kita bikin satu event. Momen-momen tertentu seperti malam 17-an, malam hiburan itu kita bikin lenong, mereka antusias. Nah, alhamdulillah kita sampai tahun 2023 ini generasi ke-6 sudah tercipta di Sanggar Rebung ini. Jadi dari generasi saya pertama, generasi kedua, mereka kerja, menikah, ganti lagi yang baru. Sampailah generasi yang keenam saat ini. Dan mempertahankan tradisi nilai-nilai Betawi, seni budaya Betawi akan tetap terus kita jaga. Sebagai hasil perpaduan asimilasi dari berbagai suku, orang Betawi asli adalah penduduk pribumi di daerah Jakarta. Sejarah terbentuknya masyarakat Betawi sendiri sangatlah panjang, sepanjang terbentuknya kota ini. Adapun salah satu daya tarik kota Jakarta adalah keunikan budaya yang berusaha dipertahankan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya adalah Sanggar Betawi Unggul alias Rebung. Kita ini ada punya basic silat, ya, jadi kita bentuk sanggar lah, sanggar palang pintu. Karena dari kita udah punya basic silat, ya latihan kita biasanya setiap malam Sabtu. Jadi kita berdayakan anak-anak muda di sini yang tadinya nongkrong-nongkrong nggak jelas. Nah, kita bina di Sanggar Rebung ini, kita adain latihan, kita bentuk. Bikin sanggar, alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan. Paling enggak itu kalau orang Betawi itu punya bela diri untuk menjaga dirinya, terutama sebagai laki-laki ini harus punya bela diri. Belajarlah kita silat. Kita punya engkong guru pukul, jadi kita latihan silat nih. Kita tekunin latihan silat sampai kita dapat ilmunya, alhamdulillah. Nah, dari situ kita nggak fokus cuma silatnya, kita kembangin. Buka sanggar, berdiri nama Sanggar Rebung. Khususnya ini, silat ini buat di palang pintunya. Sanggar Rebung ada marawis, ada gambang kromong, ada tarian Betawi. Ya, semacam kalau ibar katanya di Sanggar Rebung itu, semacam tradisi Betawi, kesenian Betawi insya Allah ada. Kita sebagai regenerasi ke-6, kita latihan ini, upaya kita ya kita gali terus tingkatin. Ya dari namanya tadi cuma palang pintu, ada marawis, terus tumbuh lagi ada namanya gambang kromong. Kebudayaan Betawi kita lestarin terus, jangan sampai punah, jangan cuma tinggal cerita aja. Yang ada namanya ini palang pintu, yang mana sih nama palang pintu? Jangan tinggal cuma cerita doang gitu, kita kembangin terus, kita angkat budaya-budaya Betawi. Sebenarnya ini yang harus kita peduli, ya kan? Kita kita gali, kita rangkul gimana supaya ini kita kemas supaya menarik, terus anak-anak juga anak muda juga tertarik gitu. Gimana kita cari kemasnya itu? Ya, dengan kita latihan rutin. Rebung itu remaja Betawi unggul. Secara fisik itu yang kita ketahui sehari-hari, rebung itu adalah anak pohon bambu. Jadi kalau ada pohon bambu besar,
anaknya baru nongol, baru mentis istilahnya orang Betawi manggisan, itulah namanya rebung. Ada yang bilang sayur rebung segala macam gitu kan. Nah, kenapa kita mengambil lambang dari rebung ini gitu. Jadi rebung itu ketika dia dari kecil besar, angin meniupnya ke arah mana? Ke arah timur. Jadilah pohon bambu itu ke arah timur. Angin meniupnya ke arah selatan, jadilah rebung itu ke arah selatan. Nah, rebung ketika kita merintis, ketika kita berupaya untuk mendirikan sanggar rebung ini, kita mau bawa kemana nih rebung? Kita mau bawa kemana nih generasi muda Betawi? Nah, rebung sendiri itu berdiri pada tahun 2003, tepatnya tanggal 3 Oktober 2003. Pasang kuda-kudanya. Slup. Sikur. Bos kedor. Nangkol. Bot, habis. Alhamdulillah bisa mewadahi generasi muda, kaum milenial, generasi Z yang notabene-nya pada saat ini berkiblat kepada jet-jet, kepada budaya-budaya asing. Kita berusaha bersaing dengan budaya luar itu dengan menghadirkan pencaksilat cingkrik kigoning, kita hadirkan marawis, kita hadirkan gambang kromong, kita hadirkan tarian-tarian Betawi agar mereka juga tertarik untuk mempelajari seni budaya mereka sebagai orang Betawi untuk melestarikan ini, dan itu enggak semudah yang kita bayangkan. Riuh ledakan petasan menandakan calon mempelai pria sudah datang menuju tempat calon mempelai wanita. Iringan marawis dan saling bersahutan solawat menjadi sebuah simbol permintaan kelancaran dan keselamatan dalam pernikahan. Nah, di sini ada marawis, kalau dulu samrah, itu ketimpring. Nah, karena ketimpring yang bisa itu para ahli itu udah pada almarhum, para sesepuh, generasi muda sulit untuk mempelajari itu, maka samra diganti dengan marawis atau hadroh. Yang dibawa pertama marawis. Marawis satu sen, satu tim untuk mengiringi pengantin. Selanjutnya dari atribut dari seorang pesilat, ya baju pangsi, kopel, peci, golok, segala macam harus dipersiapkan. Nggak lupa juga Betawi pasti pakai batu cincin. Ya wah, pasti yang gede-gede gitu ya. Bang, bang, berhenti. Siang-siang kedembrang. Di situ yang para jago ini mempersyaratkan yang pertama buka palang pintu, buka kembang, buka silat. Begitu dia silat, pukul sekono sini, selesai masing-masing punya kemampuan pantun. Betawi nggak jauh dari pantun. Sebelumnya nih bang, maafin ayah merombongan Bang Jayadi kalau kedatangan ayah merombongan semua kurang berkenan di hati abang. Sebelumnya saya berserta rombongan semua mengucapin salam nih bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini bang, Bang Jayadi ganteng banyak yang naksir, di mana kampung banyak ceweknya. Bang Jayadi datang sama rombongan jandusir beserta enyak nih bang, ame babenya bang. Waduh, beneran ya di siang hari ini Bang Jayadi kelihatan ganteng. Kalau emang Bang Jayadi ganteng banyak yang naksir, ayo pengen tahu apa obatnya Bang.
Kalau Bang Jayadi sama rombongan sama keluarga kagak mau diusir, ayo pengen tahu apa maksud dan tujuannya. Udah barang tentu, Bang. Bang Yadi besertanya Babe dan rombongannya, Bang, udah niat, Bang, datang kemari, Bang. Dari beduk subuh sampai ketemu beduk subuh sampai itu beduk robek, udah niat banget, Bang, datang kemari, Bang. Dari beduk subuh sampai beduk subuh sampai bedukeng robek. Sampai itu beduk robek udah niat datang kemari, Bang. Banget. Jadi Abang pengen tahu apa hajatnya, Bang? Apa hajatnya, Bang? Bang, sembayangnya saban malam, amalannya saban hari. Kalau bukan lantaran, sifat yang paling menonjol yang dari orang Betawi, seleranya yang kemari, tinggi terhadap humor. Muda atau tua, laki-laki maupun perempuan semua bisa membuat bergelak tawa. Meski saat memberikan sebuah nasihat, sifat inilah yang kental tergambarkan dalam tradisi palang pintu yang berbalut saling balas pantun yang jenaka. Bang, tadi apa tadi Abang bilang, Bang? Lemari kagak ada kuncinya. Lemari kagak ada kuncinya, Bang. Tetap aja juragan saya bakalan bayarin, Bang. Kalau Abang maunya begitu, Bang, dah. Sampai di mana nih ayam rombongan semua bakalan turutin, Bang? Keras juga mau masuk kagak mau pulang. Nih hari rombongan harus masuk ke dalam. Bang, mendingan Abang pergi ke Senayan, enggak usah mampir ke Cikini. Daripada ini hajat Abang gak kesampaian, mendingan angkat kaki dari sini. Jadi ayam rombongan semua suruh angkat kaki, Bang. Angkat kaki dari sini. Bang, ibarat baju kepalang basah nih, Bang, ya. Masak nasi jadi bubur. Biar kata ayam rombongan mati berkalang tanah, Bang. Setapak kagak bakalan ayam mundur. Kagak mau mundur, bekeras juga mau masuk. Mundur, Bang, tetap masuk nih ke dalam. Bang, kata orang sini bilang ikan betutu mati ditusuk dalam kuali kudu buangnya. Ini jago-jago palang pintu kagak ngijin Bang Jayadi masuk sebelum penuh dulu persyaratannya. Kira-kira apa itu persyaratannya, Bang? Syaratnya kepiting menjepit kerang, kerang sembunyi di lubang batu. Pasang mata, pasang kuping biar terang, adepin jago sini satu persatu. Maksudnya bagaimana? Lu bicara ngomong jangan sembarangan, jangan apa ini batang golok nyangkut di leher. Abang galak banget. Emosi gua. Jadi mau gimana nih, Abang? Bismillah awalan kata, alhamdulillah puji dan syukur. Ini hari kagak usah panjang kata panjang cerita, kita lihat siapa yang jatuh. Jangan. Syarat membuka palang pintu adalah dengan silat atau adu pukulan yang harus dimenangkan oleh jago pihak mempelai laki-laki. Main pukul ini merupakan simbolisasi dari perlindungan terhadap keluarga dan membersihkan hati dari kesombongan. Dari Kimaing turun ke Goning, turun ke Konghamdan, ya turun lagi diajarin ke Bang Jen, terus ke saya ininya. Itu namanya silat cingkrik. Cingkrik itu ada permainan namanya pasang kuda-kuda, ada keset, adanya namanya sangkol, singkur, seluk, uwes gedor. Nah, ada pukul, ada tendangan. Nah, di situ namanya silat cingkrik yang terdiri macam-macamnya. Ada pasang pukul, pasang namanya pukul, ada kenyur, nah, ada singkur, ada seluk, uwes gedor. Nah, gitu, ada pecah. Nah, itu banyak macam-macam silat di dalam silat cingkrik yang kita pelajari di sini. Bang, gimana, Bang? Jagoan Abang udah dirontokin nih, Bang, satu persatu sama jagoan saya, Bang. Apa sekarang ayam rombongan semua boleh masuk ke dalam? Bang, buah dilima dikerok-kerok ada delman kagak brode. Syarat pertama boleh Abang penuhin, tapi masih ada syarat yang kedua. Jadi begitu saling berbalas pantun, mereka beradu kemampuan silat, ketika jago-jago dari pihak perempuan ini kalah, dimenangkan oleh pihak laki-laki, dilanjutkan persyarat yang kedua, yaitu pembacaan sike. Sike ini adalah melambangkan Betawi itu kudu bisa ngaji, ilmu agamanya kudu kuat, gitu. Diminta untuk pembacaan sike dari pihak laki-laki mengumandangkan. Bang, kalau agar makanan siap saji, makannya adik kudu didinginin, Bang. Kalau Abang dengar, nih, Bang. Bang Jaya di jago ngaji lagu sikinya, Bang. Biar ada yang kumandangin, Bang. Allahumma salli wa sallim.
Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأسرف عبادك صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tubang. Syarat pertama udah dipenuhi nih bang, syarat keduanya apa lagi? Apa sekarang? Saya ya, juragan, saya boleh masuk ke dalam nih bang. Oh iya bang, masalah berantem emang abang jago, masalah ngaji abang ahlinya. Tapi ada amanat dari orang tuanya bang Desi nih buat bang Jayadi. Apa tuh bang amanatnya bang? Amanatnya begini katanya, bang Jayadi, yeah. Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli sepatu. Kalau bang Jayadi udah jadi pengantin baru katanya, tolong jangan lupa ama yang lima waktu. Siap. Tuh, Bang Yadi dengerin tuh. Donat bukan sembarang donat, donatnya donat Dunkin. Amanat bukan sembarang amanat. Amanat yang begini ini, yang mesti dijalanin. Dengar Bang Yadi? Dengar. Roma-romanya udah nafsu banget. Setelah lagu Sike dikumandangkan, persyarat sudah lengkap, dipersilakan masuk untuk mempersunting pujaan hati. Baik deh bang, ayah kagak banyak kata, kagak banyak cerita. Punya mulut kudu dijaga, kudu ngomong hati-hati. Saya salut dan juga bangga calon menantu yang begini yang dinanti-nanti. Ayo ucapin ahlan wasalan buat Bang Jayadi beserta rombongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad. Kita sedih kalau tidak ada yang melestarikan, dan kalau memang ada gambaran ke depan akan punah itu sangat miris. Nah, untuk menghindari itu saya dan teman-teman tetap optimis menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang dengan hadirnya budaya-budaya luar. Kita tetap terus berusaha, kita akan berkolaborasi. Budaya seni budaya Betawi ini kita akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tanamkan sama generasi kita, sama anak-anak kita, lu teknologi jangan sampai gaptek. Lu harus pintar teknologi, lu harus pintar komputer. Kita nanamkan itu, lu sekolah yang pintar, setinggi-tingginya sekolah yang benar. Di sini budaya Betawi kita pertahankan dan kita masukkan nilai-nilai Betawi itu di dalam teknologi-teknologi yang ada saat ini. Jadi bagaimanapun Rebung akan sejalan dengan perkembangan teknologi. Minum air kelapa di siang hari, main rebananya sambil berdiri. Nyok kita lestarin budaya Betawi, kalau bukan kita siapa lagi?